Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Bagaimana serat kalian di sore hari ini? Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu saya berharap kalian mendukung channel ini. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di sore hari ini, di mana ada sebuah postingan di salah satu sahabat ya, di mana akun ini merepost kembali postingan di akun pribadinya Krishna Fahrezi. Lihat di dalam postingan tersebut, Ayu Ting Ting tengah chattingan dengan seseorang. Wah, dengan siapa ya? Mungkinkah saat ini ia tengah chattingan dengan yangnya yang jauh di sana? Maklum kan gak bisa ketemu ya, makanya chattingan lewat HP. Tentunya itu menjadi salah satu obat rindu buat Ayu Ting Ting kepada sang pujaan hatinya. Lagi asiknya Ayu Ting Ting chattingan dengan orang yang ia sayangi, tiba-tiba dikasih prank sama Krishna Fahrezi. Lantas Ayu Ting Ting kagetlah melihat ada yang sedang menyokan ia. Lalu ia mengatakan sesuatu kepada Krishna Fahrezi. Lalu dari postingan tersebut tentu direspon oleh para sahabat, diantaranya akun yang bernama Krishna Nurhayati, kemudian Nini Kusuhyati. Mereka menuliskan emoji love 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 love. Nah, itu adalah beberapa respon ya dari para sahabat yang melihat postingan ketika Ayu Ting Ting terciduk tengah berchattingan dengan seseorang yang tentunya orang tersebut adalah yang sangat ia sayangi yang jauh di sana. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di sore ini. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.